Aurish. Tanjung Puting. Tujuannya ke Desa Kumai ini ya, Kecamatan Kumai. Kumai ya. Perjalanan 25 menit. 25 menit. Kita kunjungannya kan ke Pos 3 langsung, Kemleki namanya itu. Pos 3. Pos 3 ya. Itu untuk konservasi sama, itu. Sama, konservasi. Jadi di Tanjung Puting ada tempat, ada 3 tempat pusat rehabilitasi dan bekas itu pelepas liaran orang hutan. Jadi hari ini kunjungannya ke Camp 3, namanya Camp Leki. Perjalanannya sekitar 4 jam. Ini kapal untuk apa, Mas? Ini kotak-kotak wisatanya nih, Pak. Oh, ini kotak-kotak wisata. Nanti kayak gini di sini. Oh. Tikungan itu. Iya. Nah, kalau kita lurus, nah itu ada kalau kita lurus sana itu bisa sampai ke pertambangan emas. Oh, tapi sekarang kita belok ke sini ke kanan. Nah, Bapak bisa lihat airnya yang berbeda ini coba. Oh, iya, hitam sama yang keruh. Airnya beda ya? Iya. Ini hitam ini kan.
Karena di sebelah kanan ini nggak ada tambang emas kan, jadi makanya airnya masih hitam kayak gini. Ya ini alaminya, warna alaminya sebenarnya ini tipikal apa? Tipikal warna air untuk tanah yang gambut ya kayak gini. Tipikalnya warna hitamnya karena air gambut itu. Iya, air gambut. Jadi kan gambut itu kan dari apa namanya? Daunan yang lapuk, kayu-kayu yang lapuk juga. Ini ikan arwana. Ikan habis sendiri. Semoga nanti malam penuh kepiting. Pertengkaran di antara mereka. Thank you.
pos 2. Kita malam ini mungkin sekitar jam 6 lah ya. Kita melakukan trekking malam di sini. Kurang trekking malam. Iya, trekking malam jalan di sini. Besok kita pindah langsung ke sini. Jadi kita bermalam di sini dan paginya setelah sarapan segala macam kita langsung jalan ke Biding. Trekking malam di Pondok Tanggul. Berapa lama kita trekking ini? Kupu-kupu malam katanya. Ini burung apa? Kalau bilang sini 10 kalau bilang apa, Pak? Jangan deh. Kecetin aja sebelah tuh burung trogon. Selamat pagi dari Tanjung Puting. Thank you.
apa nih? Buah apa sih? Silang buah. Buah nasi. Buah apa? Buah nasi. Buah nasi. Bukan orang hutan liar. Berapa? Thank you.
Thank you.